Ya pemirsa, salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta adalah dengan melaksanakan uji emisi kendaraan. Sebelumnya polisi sempat memberlakukan sanksi tilang pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi tersebut. Polusi udara di Jakarta hingga kini masih menjadi masalah bagi warganya. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi polusi agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya dengan melakukan uji emisi kendaraan yang dianggap sebagai penyumbang pencemaran udara. Kewajiban uji emisi kendaraan di DKI bukan aturan baru, karena telah tertuang dalam Pergub nomor 66 tahun 2020. Untuk mendukung aturan ini, petugas sebelumnya bahkan memberlakukan sanksi tilang pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Khawatir ditilang petugas, pengendara beramai-ramai membawa kendaraan mereka ke bengkel yang ditunjuk pemerintah untuk proses uji emisi gratis. Ini istilahnya apa? Solusi terbaik dari pemerintah ya, moga-moga bisa menekan angka polusi yang ada di Jakarta lah. Meskipun tanpa sanksi tilang, uji emisi kendaraan di atas 3 tahun tetap harus dilakukan. Tujuannya untuk mengurangi efek dari gas rumah kaca di daerah DKI Jakarta yang sebagian besar dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Pengujian diharapkan mampu mendeteksi emisi gas buang kendaraan yang bisa mempengaruhi kualitas udara ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan.